Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di sini saya bakal ngebahas ada bug di sini teman-teman ya, bug terbaru ini. Jadi kalian bisa langsung nih cara dapatin atau karismatik jadi top global nih. Nah, jadi di sini saya tadi dapat informasi dari subscriber saya di Instagram, katanya teman-temannya ada bug terbaru, cuman ini bugnya berhasil atau tidak teman-temannya saya bakal coba buktikan di video kali ini. Nah, jadi yang pertama kita bakal langsung aja ke tutorialnya teman-teman ya. Kita langsung klik ke leaderboard teman-teman ya. Gimana di sini karismatik itu karisma. Oke, karisma top global ini total lah, totalnya. Kalian klik aja nih Sieghart ya. Kalian klik di sini. Setelah itu kalian copy namanya ya. Di sini copy. Setelah di copy kalian kembali aja, kembali dan kalian klik ke profile kalian. Nah, jadi di sini kan karismatik saya cuman segini lah teman-teman ya, dikit lah kalau disebut dikit ya dikit, nggak masuk global atau lokal pun gitu kan. Nah, jadi di sini kalian setelah itu klik lagi ini dan klik ini, kalian bisa give agate yang mana aja terserah, yang penting kalian give Sieghart tadi gratis ya teman-teman ya. Kalian mau pakai yang mana nih, contohnya saya bakal pakai ini ya, kirim ke teman. Kirim ke teman, kalian tampilkan di sini dan copy aja teman-teman, tempel. Setelah itu kalian selesai dan cari. Oh, salah. Sieghart-nya itu kita harus di follow dulu teman-teman ya. Lupa. Kita follow dulu Sieghart-nya, kita cek. Setelah itu kita follow dulu teman-teman ya. Udah di follow, kita langsung masuk ke yang tadi lagi di sini ya. Kita klik Agatha dan kirim ke teman. Kita langsung di sini ya. Kita tempel teman-teman ya, tempel cari. Nah, di sini udah ada ya. Kita kirim teman-teman ya. Kita kirim 500 battle point ya kalau Agatha itu ya. Oke, kita 500 battle point dan kita jangan dulu kembali nih. Kita klik di sini dan kita boom. Nah, bisa kalian lihat. Buset, jadi ini waduh keren banget ya, jadi karismatik kita jadi banyak gini ya, jadi wah keren sih. Cuman kalian jangan senang dulu teman-teman ya, ini apakah bug visual atau bug memang beneran. Coba kalian tag di Instagram saya dan coba cek akun saya teman-teman ya, apakah memang ini benar-benar bug visual atau memang bug bener-bener. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, sepertinya ini sih visual teman-teman ya. Kita bakal screenshot dulu sebelum kita kembali, screenshot dulu buat itu ya teman-teman ya, buat pamer ke teman kita ya. Kita screenshot ya. Oke, setelah kita screenshot, coba kita bakal kembali ke profil ini ya. Kita kembali lagi. Nah, bugnya memang benar-benar itu memang visual teman-teman ya. Kalau kata saya katakan ya visual, memang benar-benar visual teman-teman ya. Dan kita coba lagi. Kalau memang ini sih buat pamer ke teman kita aja sih sebenarnya untuk bug ini ya. Kita coba kirim lagi nih. Oke, udah dikirim teman-teman ya. Nah, jadi setelah itu kita kembali lagi dan kembali ke profile. Nah, kan ini berhasil lagi untuk bug-nya sih teman-teman. Cuman ini benar-benar yang namanya visual tuh benar-benar visual ya. Nah, kita bakal ini kalian bisa coba tuh buat pamer ke teman kalian dan ya buat pamer lah intinya teman-temannya, lumayan. Kalian bisa langsung aja ya, ini wah keren banget sih, lumayan gitu kan buat pamer ke teman kita. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk informasi kali ini. Kalau misalkan nanti ada update-update terbaru tentang Mobile Legends, bug dan lain-lain, saya bakal update di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.